Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hani di channel Jenang Kuning. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and share ya kak. Oke, untuk edisi kali ini kak, saya akan mereview dan menjual tas semuanya rata 180.000 ya, 180.000. Yuk kita lihat yuk. Yang mau order silahkan disimak reviewan saya, di screenshot kemudian kirimkan ke WA yang tertera di bawah ini ya. Pengirimannya dari Depok, Jawa Barat. Oke, kita lanjut yuk. Kita mulai Kak nih. Ya. Di sini Kak Marco Polo. Ya. Marco Polo. Tasling, ini bisa buat cowok. Ada ruang di sini. Menurut saya ini bukan belum kulit asli, tapi ini bagus kak. Ini bagus. Ya, ada jejak pemakaian di sini. Nanti saya bantu touch up ya. Di sini Marco Polo. Kita lihat ya. Talinya masih bisa di-adjust nih, Kak. Nah, tuh. Buat cowok-cowok bisa pakai. Buat cewek juga boleh. Kayak gitu ya. Marco Polo ya. Yuk, monggo silakan di-order, Kak. Tuh, sudut-sudut pemakaiannya oke, aman ya. Ini aku bantu touch up aja. Tuh, hardware-nya masih oke. Zipper-nya lancar. Di sininya Marco Polo. Di zipper-zippernya juga Marco Polo ya. Yuk, 180 yuk. 180, ayo silahkan di order ya. Kita lanjut. Selingnya ada 3 nih, ada 3. Satu. Nah. Dua, yang kedua ya kak. Ini ala-ala Gucci. Ala-ala Gucci ya kak. Bahannya yang ini kanvas. Oke. Sudutnya relatif oke aman kak. Relatif oke aman tuh ya, dia di mix ya. Oke ya. Oke, nah ala Gucci gitu ya kak. Zippernya dia oke aman, masih bisa di adjust. Nah, keren. Ya. Ini juga cukup tebal, Kak. Ini di mix. Fetternya juga oke aman ya. Sama. 180. Yuk, monggo silahkan di order, Kak. Monggo silahkan di order ya. Ini bahannya juga oke mantap ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Sling yang ketiga. Nah. Ini Lecitus altus. Tuh. Sudut-sudutnya dia oke aman. Depannya ada pocket. Ada pocket. Terus zippernya juga. Ya, zipper. Terus bagian atasnya. Ya. Menurut saya ini juga bukan kulit asli, tapi kondisinya masih oke. Ini juga bahannya lentur, Kak. Oke ya, masih oke. Nggak ada kopek ataupun apapun. Pemakaian-pemakaian wajar. Hardware. Masih bisa di-adjust juga. Nah, kayak gini. Tuh. Ya, ini buat cowok bisa pakai nih. Kayak gitu ya. Yuk. Monggo silakan di order kak, 180.000 yuk, 180 ya. Lanjut. Ini dari brandnya Brera. Dari Brera ya. Ini gini. Kak ini Breranya juga udah lawas sekali kak. Lawas. Ini ada contoh kulitnya tuh. Dia di mix ya kak. Kulit.
Ini ada pemakaian, ada jejak-jejak pemakaian wajar. Nih, kakinya masih empat. Ya. Tuh. Veternya. Ini aku bantu bersih-bersihkan ya. Cuma dia memang udah lawas banget. Udah vintage banget. Mungkin hardware-nya juga udah kurang celing. Semaksimal mungkin nanti aku bantu untuk bersih-bersihkannya ya. Tapi yang penting tuh dia. Bibir-bibirnya dia oke aman, Pak. Brera ya, kayaknya dari Brera, Pak. Dari Brera. Obok. Tote ya, Kak. Tote. Tote bag nih, keren. Ya. 180. Yuk. Monggo silakan di order ya. Dari Brera 180. Lanjut. Ini bisa jadi tote. Ini brandnya, ada brandnya kayak ini. Brandnya Bayfield. Bayfield ya, ada ini juga nih, ada tag. Ada tag di dalamnya ya. Ini bahannya juga lentur. Menurutku ini belum kulas, tapi dia bahannya lentur ya, Kak. Bahannya lentur. Nah. Ini kakak mau jadi kansling bisa, karena di talinya nyambung gitu. Atau dijadiin. Nah. Ya. Warnanya dicoksu. Ya, sudut-sudutnya oke aman. Jejak pakai pemakaian wajar. Paling di sininya nih, Kak, ya. Agak kena nih. Sedikit di sini. Di sini. Oke ya. Dari situ aja. Oke ya. Nah, sama di sini. Pojok sini. Sedikit. Sedikit di situ ya. Yuk. 180.000 yuk. 180. Semuanya masih berfungsi ya, Pak. Kita lanjut lagi. Aku punya tas jalan, Kak. Ini dia mix. Ini berbahan nilon ya. Bahannya di nilon. Nah, ini Kak ransel. Bukaannya dari belakang. Tuh. Bukaannya dari belakang. Kak, ini punya tuh bahannya. Dia di mix ya, Kak. Mix. Nilon. Kita coba. Ini di sini ada zipper pocket ya. Sudut-sudut. Sudut-sudut relatif oke aman, kakakku. Pemakaian-pemakaian wajar. Ya, secuil di sini nih. Dia nilon. Bahannya nilon ya. Top handle. Nah, tuh kayak gini. Warnanya cantik. Warnanya di abu muda, di mixnya sama warnanya di krem. Tuh, cantik ya. 180. Yuk, monggo silakan di order, Kak. Cantik. Bahannya nilon. Nilonnya cukup halus sama tebel ya, Kak. Tuh. Oke. Kita lanjut lagi. Tas jalan lagi, Kak. Ini juga menurutku bukan kulit. Tapi kondisinya bagus. Oke, aman. Tikar-tikar sama ini kayak mirip Bottega ya. Ala-ala Bottega gitu. Warnanya di warna biru. Oke, nih. Ada ininya ya, Kak. Paku-pakunya. Semuanya dia oke aman, Kak. Ujung-ujung. Kondisinya oke ya. Bahannya juga ringan, apa namanya, lentur-lentur ya. Ini di sini ada pocket. Ya. Enggak ya. Nah, ada pocket di sini. Oke ya. Bersih ya. Dalamnya bersih. Ini
ini no brand tapi dia ini ya kak bagus ya, tuh ya kondisinya masih bagus, ini kondisinya bagus. Untuk tas yang dari Bali ini bagus. So far, zipper juga lancar ya, oke ya. 180 yuk, monggo silahkan di order kak. Yuk 180, oke 180. Lanjut lagi. Butuh isian. Nih, ransel lagi kak. Nah ini dia sama nih, dia di mix. Ya, dalamnya seperti ini nih. Dalamnya kayak gini. Nilon. Bahannya nilon dia di mix ya kak. Cantik ya. Nah, ini ya, ada plat besinya di sini. Elise ya, Elise ya. Sudut-sudutnya dia bagus, oke aman, tekanan di bal aja nanti balik kalau diisi terus. Oke, hardware-nya masih tergolong oke aman. Dia motif ya, Kak, dia bermotif gini. Tuh, cantik ya. Tidak ada enggak ada hal-hal yang meresahkan jiwa raga. Nah, tuh. Ya, tuh cantik ya. Nih ada pocket di bagian depan. Ini juga plat besi. Ini di sini. Oh, ada pocket ya. Ada pocket di kiri kanan nih. Tuh. Berjiper. Ya, ini dia berjiper. Nah, kayak gitu ya. Yuk, 180.000. Yuk, monggo silahkan diorder, Kak. Ini motifnya cantik banget. Motifnya cantik banget. Ya, dia di mix. Ya. Yuk, monggo diorder 180. Kita lanjut lagi. Kertas berikutnya. Ke ransel jalan lagi ya, Kak. Dalamnya kayak gini, Kak. Ini juga ada motifnya ya. Nah, nih, Kak. Tuh, motifnya kayak gini. Nah, kalau tetap gini. Nah, tuh kayak gitu. Ini menurutku juga belum kulit asli, tapi kondisinya masih oke aman. Ya, talinya bisa di-adjust. Oke ya, Kak. Tali bisa di-adjust. Nah. Nah. Tuh. Lucu. Bagus. Ya, black and white, Kak. Tuh. Ya, nih di sini ada. Oh, ini ya bordir ya, Kak. Yang ininya bordir, yang ininya bukan. Tuh, ada gambarnya ya. Sama ini. 180 yuk. 180 yuk. Monggo silahkan diorder ya. 180. Talinya bisa di-adjust. Oke, yang terakhir. Nah, nih. Mika. Sama menurutku ini kulitnya bukan kulit yang terlalu mantul, tebal gitu bukan ya, Kak ya. Nah. Ini bisa dibobo, bisa disling, ya. Ini panjangnya, sudut-sudutnya masih oke aman. Kita cek dulu ya panjangnya ya. Panjang tapak 35, 35 ini kak, size 35 cm, bagus. Semuanya oke aman, Kak. Ada pocket di sini, zipernya juga tadi aku cek masih berjalan lancar. Ya, tuh zipper lancar, zipper oke. Ya, tuh. Dalamnya. Nah, ya. Yuk, 180.000 yuk. Monggo silahkan diorder, Kak. Ya. Gak ada permasalahan hidup yang sangat meresahkan jiwa raga ya, Kak.
semuanya masih oke. Okay. Ya, untuk bahan, untuk barang second yang keluar dari bal ini masih oke. Okay. Masih bagus. Talinya ada dua lagi. Ya. Nggak kalah, Kak, sama apa ini? Fosil lah ya. Anggap aja pakai fosil. Tapi ini bukan fosil ya. Ya, yuk. Monggo silahkan di order. Oke, kakakku. Sekian dulu edisi tasnya. Semua all item serba Rp180.000. Silahkan di order, di screenshot, dan kirimkan ke WhatsApp terlampir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.